Pemirsa, hari ini Selasa 28 Juli 2015 merupakan hari terakhir pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Pilkada Serentak 2015. Khusus Kabupaten Karawang menjadi satu-satunya daerah dari 7 kota dan kabupaten di Jawa Barat dengan jumlah peserta pilkada terbanyak yakni 6 pasangan. Keenam bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati itu diantaranya 3 pasangan dari jalur partai politik, Haji Ahmad Marjuki, Tubagus Dedi Suwandi Gumelar, Saan Mustafa Iman Sumantri, serta Selika Nur Ahadiana Ahmad Jamaksyari. Lalu 3 pasangan dari jalur perseorangan, yakni Nanan Taryana Asep Agustian, Dadai Hudaya Edi Yusuf, serta Nace Permana dan Yeni Herlina. Sehingga Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan jumlah pendaftar pilkada terbanyak dari 7 kota dan kabupaten di Jawa Barat yang menggelar Pilkada Serentak 2015. 6 kota dan kabupaten lainnya yakni Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Tasik, dan Depok diperkirakan hanya 2 pasangan dan bahkan ada yang hanya 1 pasangan yang mendaftar. Nah, saya rasa itu karena minat orang-orang saja ya. Dan dari pertama memang kita mengawal undang-undang dan mengawal sebuah PKPU untuk terus diinformasikan pada masyarakat, terus diinformasikan pada berbagai pihak, sehingga apa yang mereka lakukan komunikasi dengan KPU sudah lama, terutama dari calon independen, dan itu kita bina. Kita berikan pemahaman, pengertian, sehingga mereka bagi yang memang mencalonkan sudah terarah dengan baik dalam sisi administrasi maksudnya. Dari Karawang, Heri Febrianto, Kemuning TV melaporkan.